Ya udahlah, papi-papi pun bijikan dia, bodo amat. What's up jenis gamers, ketemu lagi sama Amegas Kitchen yang lebih menarik dan trik lebih dari sekitar gameplay. Di video hari ini, aku mau tunjukin ke kalian kalau misalnya palunya Brown 2 itu nggak cuman bisa dipakai di sinergi yang fisikal doang, alias dikasih ke hero yang attack-nya cepat, tapi bisa juga di sinergi magical yang basicnya banyak-banyak hero yang damage-nya tipenya magical. Kayak gimana cara pakainya? Di video hari kalian bakal belajar gimana cara pakainya di combo rainbow yang aku bikin spesial buat konten hari ini. Oke? Buat yang udah penasaran kayak gimana kombonya, aku cuma mau ngucapin terima kasih buat semuanya yang udah join member. Karena dengan Rp9.000 aja, kalian membantu channel ini untuk kita bersama-sama menuju ke 1000 member dan bisa dapetin banyak benefit. Caranya tinggal klik tombol join di sebelah subscribe. Tanpa berlama-lama, langsung aja Brown 2 Magic. Sup? Sup apa yang ngagetin? Subscribe! Naik, masuk, blessing hammer, taruh di kamu, mundur, kita main open ya, kita maju di fate box ya, gak usah buru-buru nyari stacknya palu, gak masalah sih sebenarnya. Maju di fate box, 88, yaudah lah, bunga keluar kita beli grok ya, 77, maju di fate box. Kali kalah lagi, kalau seandainya kalah kita akan ke 60-an ya. Biasanya 65. Ace Lolita. Lolita aja yang nanti tumbal flicker ya. Dor 65 sesuai prediksi ya. Jadi kita ngambil duluan di fate box ya. Bukan assassin tapi kadia. Ada Akai guys. Ada Akai guys. Kita tidak pernah menolak ya. Kita akan coba ambil terus transisi ya. Kayaknya nggak jadi ke full natur guys. Naturnya mungkin 2 ya. Jadi nanti ada Luoyi, ada Eudora. Naturnya 2 sama si siapa namamu? Beleric. Dipakai dulu. Naik ya kan. Kan kamu assassin nyala, assassin nyala. Kamu di sana. Kamu adalah itu. Kamu adalah Venom. Venomnya udah nyala, kumbu nyala, nyalain dulu. Dipakai seronde boleh deh. Bunga keluar baru beli kamu ya. Kadianya seperti biasa kita taruh ke grok, punya di cushion, di kamu aja deh. Saber lampu, saking malesnya lawan tangan lampu dia motongin lampu orang nih guys. Tangan lampu emang ngeselin sih. Cocol, cocol, nice. Tinggal Akai nih guys, Akai Beleric ya. Nyala 3 guardian nih, boleh nih guys. Guardian, Venomnya kalau bisa 4 minimal ya. Kalau nggak dapat biji atau nggak dapat itu kita bisa 6. Kamu bakal dijual jadi nggak usah. Luoyi. Akai harus nongol sini. Wajib nongol sini Akai sih. Mungkin nyala tapi aku mau kadia nyala. Kadia nyala dulu dah. Udah mah. Kamu udah pasti buang ya. Kan dia nyala dulu guys. Lumoyinya guys. Remy gimana nasibnya sekarang? Remy itu sebenarnya nggak masalah sih. Remy itu komandernya bisa mencet, ngurangin darah sendiri, jadi tetap maju di fate box. Problemnya, kalau memang lagi suwe banget ya, mencetnya dapat goldnya 2-2 itu ngantuk banget guys. Karena ada nerfnya kemungkinan itu loh, bisa dapat 2 gold itu ngeselin banget ya. Asalnya di situ doang sih, tapi sebenarnya masih fine-fine aja gitu Remy. Karena masih hitungannya komentar duit kan. Belampu. Grokadia plus cangka lampu deh kalau begini deh. Kalau kita transisi ke guardian Kadia ya. Guardian Kadia nyala Venom senyalanya gitu ya. Ada Akai ini boleh nih kita transisi. Berarti nggak pakai kamu, nggak pakai Eudora ya. Bodoh amat nggak nyala Nature Spirit, bodoh amat nggak nyala Elementalis ya. Nanti sama Gort aja berarti. Transisi lah guys, bodo amat guys. Nanti cangka B2 dulu.
Akai, satu lagi Belerik ya. Satu lagi Belerik. Ini cepat lambat kita bakal buang HC-nya ya. HC ini hero lawak ya. Irital Astro-nya kok sudah dapat HS Cloud, guys. Ini kita bintang 2 aja belum bocilnya ya. Kasian banget itu bocil, cil. Oke, kita ke Guardian Kadia, Venom-nya sinyalanya. Berarti Gushin-nya enggak pakai. Venom-nya mungkin nyala 2 dari Grok sama Harley doang karena HP-nya nyalakan mid ya. Ayo Guardian dong. Guardian nice. Dulu, ini dulu, biar grognya keras. Kita ke Guardian Kadia, Kadianya nyala. Nah, roll sampai Chang'e B2 baru naik. Chang'e B2, oke naik. Blessing Kadia. Satu lagi guys, kita naik nyala 6 Kadia guys, gara-gara Chang'e-nya Blessing Kadia. Soalnya nanti kita bakal buang nanti Jilong, kalau udah dapet Jilong, kalau ada Wanwan kita juga buang nanti Wanwan ya. Oke, siap. Jadi tanknya para Guardian ini, Guardiannya keras, nanti Grognya juga keras. Ini Grog kapan hari 3 KD aja udah tebel, apalagi ini 6 KD ya guys. Grognya apa kita roll ke B3 bareng sama Chang'e, coba kita lihat 16, Chang'e 15, wah ada alternatif lain. Bisa bertahan di 6, roll di 6 supaya dapet Grog B3 sama Chang'e B3. Tapi gua terlalu serakah soalnya belum dapet Blessing KD, mending gua naik nyalakan 6 KD aja dulu guys. Flickernya belum diganti ya, flickernya belum diganti guys. Dari tadi belum diganti ya, sabar ya. Nah ini flickernya ditumbalin aja kalau gitu. Nah tuh tumbal tuh. Ini kepasang otomatis ya. Palunya nanti di Jilong. Oh di Chang'e dulu gak masalah sih. Chang'e-nya gitu ya. Kau mati kau. Kalau gak mati di burst Chang'e bisa mati kena palu ya. Palunya udah stuck berapa nih palunya? Palunya udah stack 11, maksimal 21, boleh lah ya. Udah, kita nomor 3 di fate box, lumayan guys. Biji Venom. Kalau mau ke full Venom, seraka banget gak sih? Biji Archer-nya mumpung hilang ya. Biji Archer-nya mumpung hilang guys. Kalau ada biji Archer tadi juga bisa sih, ada Hanabi, ada Wanwan ya. Bisa juga loh. Kita ke Venom 4 deh, Venom 4. Chang'e Venom, gimana kalau Chang'e Venom nih? Chang'e beracun ya ini. Aurora, bedeh. Jadi males gue lama-lama ke Venom. Yang keempat match saja kayaknya lebih sakit nih. Gue elementalis nyala pula loh. Kok gak usah nyela ada Harley. Jadi 4 Venom, 4 match, 6 match, 3 Guardian. Elementalisnya nyala 2 karena otomatis dapat dari Louis sama dari Aurora. Yaudah gitu aja guys. 4 Venom, 4 match deh guys. Sini masukin kamu ya, naik level ya. Tunggu naik level dulu aja baru masukin kamu. Biar sakit guys. Ada racun, ada mid ya. Tanknya si Guardian sama Kadia, bro Kadia. Oke, itu aja ya. Kang Aurora. Ya di sini kita kalau mati pun gak mungkin minus 45 lah. Kita nabung aja nanti ngeroll di 8. Di 8 lebih gampang dapat kamu bintang 2 sama kamu bintang 2 ya. Roll di 8 juga bisa dapat Jilong. Oke. Chang'e, nice. Ini gila banget ya, Chang'e dikasih palu ya. Gak mati di burst, mati kena palu loh, tuh lihat tuh. Akhlaknya di mana guys, Chang'e palu guys. Ini gila banget ya, Chang'e palu lampu nih guys. Wah ini sih gila sih ini sih. Gendong banget loh, gila loh. Tuh, mati dipukul palu ya sama Chang'e ya. Tuh, trot. Mantep banget loh. Palu udah berapa stack? 15% ya. Bentar, ada Kadia yang bisa dibuang nggak? Ada kayaknya guys. Si Cho ya. Bisa dibuang ya Kadianya ya. Si Cho guys. Belerik adalah Kadia. Flickernya di Akai. Nah, gitu dulu ya. Cowoknya buang. Jadi kita gak usah Wanwan. Gak usah siapa namamu. Gak usah Wanwan. Gak usah jilong-jilongan juga ya. 9 Hanabi nih, fix. Sekarang Hanabi bisa atau match keempat? Match keempat dulu, match keempat. Match keempatnya dulu.
match keempat nongol kita ambil, ada janda kita masukin janda guys. Nanti Gusion kita buang. Terus ini Venom kita pindah gitu ya. Venomnya kita keluarin, Lui Venom ya. Lui adalah Venom guys. Tuh guys. Tangannya Palu ya. Harley, Granger, Freya, Aurora nice. Solita, Irithel, Fanny. Wah, Angela. Angela dulu kali ya daripada GS ya. Nanti Angelanya dipakai sampai keluar Hanabi. Ntar ya guys ya, Zilongnya keluar tuh, cemburu tuh. Itu kita ngambil biji kardia, Zilongnya cemburu tuh guys. Eh Vania, lo Vania, serem energi kaskin kata Vania, waduh. Serem apanya, nggak menggigit kan? Lui bintang 2, blessing apa? Blessing kardia lagi lo. Kardianya udah nggak bisa dibuang. Ini Guardian, itu cakna sakti. Ini ya udahlah, nggak baca kardianya kita beramal ya kelebihan ya. Ini kita mau cari Hanabi 1 sama ini yang belum bintang 2 tolong ya, tahu diri ya. Yang belum bintang 2 ya, pengertiannya ya. Papi-papi pumnya bintang 2 guys. Fania nongol, papi-papi pum bintang 2 guys. Beleric bintang 1, Akai bintang 1. Oh cangkelnya sih, cangkelnya sih. Bercangkel nggak mati palu loh guys. Ini combo yang sangat membagongkan ya guys ya. Menggokil ini damage cangkelnya guys, guys. Udah full stack ini palunya pasti. Tuh udah 21 ya. 45. Kita nggak ada bakal dapet slot, naik levelnya harus normal ya. Eh, nggak ada ngambil slot loh. Ambil itu, karena kita magic ya. Karena kita magic, jadi kita ambil itu. Auranya blessing. Oh, auranya blessing mage. Auranya blessing mage, guys. Guys, udah 4, udah 4, guys. Kalau naik level gak dapat apa-apa nih berarti. Naik level dapat. Papi-papi pum. Bentar, es teh manis, mana es teh manis? Mana es teh manis? Es teh manis. Es teh manis. ST? Gak ada ST, Nana. Gak mau Nana, maunya ST. Ya ampun, Pau satunya pas jurus, akhlaknya di mana? Pau satunya jurus, demi kita langsung gak ada. Oke, gak apa-apa. Kalau kita lawan Pau satunya gak pas dia jurus, gak apa-apa kok guys. Harusnya masih bisa guys. Gapapa, ini kita kalahnya cuma tipis pas dia jurus guys. Ini jurus nih, kalian lihat ya, Pau satu ya. Naikin physical sama magic defense 120 guys, itu nggak bisa mati tuh ya selama dia jurus. Cuman ini jurusnya 3 ronde sekali ya. Iya ya, ada ST lumayan guys, nanti bakal naikin attack 25% semua ya. Ayo ST, mana ST? Atau Nana dulu dah, nggak tahu dah, Nana dulu dah, nanti ST gantiin kamu lah ya. Duit nggak dibawa mati guys, udah sekarat guys itu. Oh ini main Archer, Archernya nggak ada B3 tapi Hanabi nya udah B2. Hyper Irithel, Astronya nyala, akhlaknya juga nggak ada tapi gimana ini guys, kita belum punya buku nih guys. Belum punya buku ini gimana ya. Ini taruh di sana, ini juga masih bintang 1 ini. Gimana toh, Harley sama Beleric loh, kita udah ngerol dari sejam yang lalu guys ya. Combo 6443. Oke, Archer melawan mid, melawan Guardian ya. Oke mantap. Eh ulti Hanabinya tolong yang sopan ya. Ulti Hanabinya drop, nice. Hanabinya, oke kita pecahkan listrik dia. Semoga next round dia ketemu ini yang asli, semoga dia kalah guys. Helmet kita kasih ke Grok. Nah, Grok batu. Kalau gitu Grok tengah, kamu aja yang pakai itu. Misalnya semua yang Guardian tolong dapat defend. Yaudah deh kamu aja. Kalau itu dapat magic defend, kamu di sana, kamu di sana. Yaudah ya, sekitarnya Lui dapat magic defend ya. All in. Harley, Nana, Estes, sorry. Estes manis ya. Ya! Mana lo Beleric 1 sama Estes 1 enggak ada lo. Ya Esme bintang 3 ya, jangan gua ditarik, akalannya di mana? Jangan gua jangan ditarik-tarik, Pak. Tangan gua jangan ditarik-tarik ya.
Oke, tuh kan. Kalau dia nggak ada jurus pau-nya kita menang, guys. Kalau ada jurus pau-nya kita meninggal, guys. Nah, ayo lu, ayo lu. Eh, sabar dulu. Belum menang, Eh, tapi dia mati. Kita ngalahin dia tadi, nggak apa-apa. Kita tadi menang sama yang itu, guys. Eh, tapi iritannya B3. Guys. Pusing lagi, guys, gua, guys. Moga-moga bisa menang lawan Irital B3, guys, ya. Aduh, masih nggak ada blessing apa-apa lagi. Irital B3-nya akhlaknya di mana, loh? Astaga. Tapi dia ngumpul-ngumpul damage-damage mesra, guys. Kita masih punya harapan nih, guys. Kalau kita nyebar aja atau ngumpul supaya dia lebih ngumpul lagi, ya. Oh, tapi ngumpul di ulti sama Irital bisa langsung meninggal satu Indonesia Raya, ya. Jangan, ya. Kita mundur di sana, sumber damage jauhin. Kamu lompat, kamu di sana. Kamu di sana. Oke, oke. Ih, Beleriknya masih bintang 1. Ini kalau kalah gara-gara Beleriknya bintang 1 enggak lucu sih, guys. Asli enggak lucu, guys, kalau kalah gara-gara Beleriknya bintang 1, guys. Oke, satuin dia lagi. Satuin mereka. Es batu, nice. Totok, Irital totok. Oke, ada Venom. Regenerasi Irital B3 pun tetap kena Venom, ya. Papi, boom, ya, guys, ya. Ayo, Beleriknya. Bro, oke, boleh. Berik ngantuk. Ya udahlah, papi pun bijikan dia. Bodoh amat, bintang satu sendiri. Kalahnya lama, ya. Oke, mantap. Trot, oke, mantap lur. Trot, oke, mantap lur. Trot, lagi. Trot, es batu dor. Sedot, Venom, nice. Eh, sabar, dia udah ngambil slot belum? Lo udah ngambil slot belum, guys? Tadi gue nggak perhatiin, guys. Guys, halo. Kalau dia dapat slot bisa berbahaya juga, guys. Obor atau nyalain combo tambahan? Nyalain combo tambahan. Bodoh amat. Obor ya. Ayo, Beleriknya yang baik, yuk. Beleriknya, bisa ya? Beleriknya jangan mati sebelum jurus, ya? Beleriknya? Beleriknya atau Grok? Beleriknya! Rasa gerah mendaki bukit. Diamond murah, ya di lapak kaskit. Linknya ada di deskripsi di bawah, ya. Tidak nolak. Grok, Kadia, Worm Slayer. Kode Rainbow, guys, mah. Rainbow nih, boy. Rainbow, guys. Featuring papi pun Kadia nih, guys, ya. Oke. Gua pengen perhatiin lo dia masukin apa. Yang penting bro gua bintang 3, bro gua bisa ngeredus healingnya Irital sampai besok tuh. Wah, Tintin, dia punya lewat Tintin, ya. Tintin. Kena tronton lewat deh, guys, ya. GG. Gucci, ya, guys, ya. Power of Palu Brown 2, guys. Gagal lagi lo ini. Gitu ya tadi, ya. Siapa bilang Palu Brown 2 itu cuma bisa buat sinergi fisik, guys. Sinergi magic juga bisa, ya. Dia ulti sama cangkau lampu kagak mati. Eh, kenapa Palu mati juga, guys? Gak menjadi majalah, ya. Beleriknya apa nih? Ini definisi beban sesungguhnya nih, guys. Beleriknya beban banget loh, guys. Masa bintang 1 sampai akhir gak tahu diri loh. Power 117, ini padahal ada Belerik tembus 120 nih, yakin aku, guys. Marah banget ya ini Belerik, ya. Ya udahlah, ya. Kayak gitu, ya, kalau mau ngekalukan Irital Hyper Astro bintang 3 kayak gitu, ya.